jadi nggak enak nih belajarnya, nggak bisa sambil santai-santai. Aduh, bete banget deh. Yeah.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau katakan dulu, kita nyanyikan dulu satu pujian firman Tuhan. Sudah kan? Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami duduk dengan tenang, kami mendengarkan dengan baik, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, hari ini Lause akan kasih beberapa gambar, terus kita tebak. Ya, sekarang Lause akan kasih gambar, kira-kira gambar apa ya? Gambar apa itu? Ya, betul. Itu gambar buah kelapa. Siapa tahu manfaatnya buah kelapa? Wah, Lause lihat-lihat tuh, tanya-tanya sama Mbah Google. Ada beberapa manfaat buah kelapa loh. Di antaranya itu katanya bisa buat kesehatan tulang, ternyata kelapa itu. Lalu juga ada katanya buat kesehatan jantung. Ada juga katanya buat kontrol gula darah. Banyak manfaatnya ternyata. Ya itu dia. Ada lagi, langsung tunjukkan lagi. Buah yang kedua. Kira-kira gambar apa nih? Ya betul, gambar apa? Buah jeruk, betul. Siapa yang tahu manfaatnya buah jeruk? Katanya juga, kata Mbah Google bilang, buah jeruk itu bisa nurunin kolesterol, manfaatnya. Bisa lagi katanya buat lindungin kulit. Bisa lagi katanya mencegah anemia. Banyak manfaatnya. Ternyata ya. Iya, gambar apa? Siapa yang tahu? Tebu. Siapa tahu tanaman tebu? Itu banyak sekali loh manfaatnya. Katanya juga manfaatnya itu buat kesehatan kulit. Terus katanya juga ternyata bisa bikin tidur nyenyak loh. Yang tebu itu juga bisa, karena dia rasanya manis, bisa menggantikan gula, katanya manfaatnya. Ya. Oke, Lause akan tunjukkan lagi gambar selanjutnya. Kira-kira gambar itu adalah gambar Alkitab. Apa manfaatnya Alkitab? Jelas-jelas ada di kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Itu jelas tuh manfaatnya firman Tuhan itu apa. Katanya untuk mengajar, lalu untuk menyatakan kesalahan, apalagi untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang jelek selalu diperbaiki. Juga untuk apa? Untuk mendidik orang supaya hidupnya benar. Banyak sekali manfaatnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditulis oleh seorang apa? Lo sepakai apa ini?
sini. Ada sebagian besar kitab ini ditulis oleh seorang raja. Raja ini terkenal dengan raja yang berhikmat. Siapa kira-kira nama raja itu? Yuk, yang tahu. Betul, Raja Salomo. Tuh, hari ini kita akan belajar dari yang diajarkan, yang dikatakan oleh Raja Salomo di dalam kitab Amsal 3. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 18. Oke, sudah kita buka Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 1 18 sampai 18 ya. Kita akan perhatikan coba. Kalau di Amsal 3 ini ayat 1 sampai 18, coba ada dia perhatikan enggak? Ada beberapa kata di dalam ayat ini ada tulisan jangan. Apa itu jangan? Coba perhatikan. Ada ayat yang di ayat 1, dia contoh aja udah jelas dikatakan apa? Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaran. Janganlah. Lalu lihat lagi ayat keberapa? Ayat yang ketiga. Ada lagi tulisannya apa lagi? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah. Ayat yang ketiga. Ada ayat keberapa lagi? Coba lihat kata jangan. Ayat yang ketujuh. Ayat ketujuh bilang apa? Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan. Wah, ada kata jangan lagi apa? Secara lagi. Coba lihat lagi. Ayat yang ke-11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Wow, ada kata jangan, jangan, jangan. Itu artinya apa? Banyak Tuhan perintahkan. Tuhan kata, jangan lakukan, jangan ini, jangan itu. Maksudnya apa kata jangan itu? Jangan itu artinya, yuk Tuhan ingatkan. Supaya Tuhan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu buat kita. Ya. Apa manfaatnya kalau kita melakukan perintah Tuhan itu? Oh, banyak sekali. Ada juga ditulis di sini di Amsal 3 ini. Gitu ya. Coba lihat ayat yang keempat. Apa manfaatnya kalau kita mau turuti perintah Tuhan? Ayat yang keempat. Luar biasa. Ada apa? Kata ya. Kita akan mendapatkan kasih, mendapatkan penghargaan. Lalu perhatikan lagi manfaatnya apa kalau kita turuti perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ayat yang ke-6 bilang apa? Betul. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Nih, ada lagi. Ayat keberapa? Yuk, secara acak. Ayat yang ke-10 bilang apa? Wow, kalau kita menuruti perintah Tuhan, taat perintah Tuhan. Apa? Bilangnya Tuhan akan cukupkan. Lumbung-lumbung kita akan penuh, berlimpah-limpah. Wah, Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan limpahkan berkat. Luar biasa. Dan yang ayat yang ke-18 sebagai ayat terakhir kita di bacaan kita hari ini dari Amsal 3 ayat 1 sampai 18, I18 itu ditutup dengan kalimat ayat yang cukup indah. Kalau kita mau taat akan perintah Tuhan, luar biasa, kita akan apa? Akan bahagia. Kita akan berbahagia. Indah sekali di akhirnya ayat ini mengatakan apa? Ada kebahagiaan, ada bahagia. Ya. Lalu saya tanya sekarang di sini. Kalau kita tadi melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada manfaatnya. Tadi banyak manfaat yang ditulis, gitu ya. Ada kata bahagia, gitu ya. Jadi Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-11, jangan bosan-bosan kalau diingatin Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan peringatkan, Tuhan ingatkan, Tuhan ajarkan, itu sebenarnya ada tujuan. Tujuannya luar biasa. Tujuannya apa? Tadi di ayat 18, yaitu tujuannya kebahagiaan. Ya. Kalau saya mau tanya di sini, siapa yang mau hidupnya bahagia? Angkat tangannya. Semua angkat tangan. Semua pasti mau bahagia, langsung juga mau bahagia. Seperti juga mama dan papa di rumah. Kalau Tuhan dalam Amsal 3 tadi, Raja Salomo ingatkan, itu loh. Kalau kita mau turut akan perintah Tuhan, ada manfaatnya. Jadi jangan bosan kalau ingatkan Tuhan.
firman Tuhan. Itu juga kalau mama dan papa di rumah juga suka ingetin loh. Seringkali kita bilang apa? Aduh, bosan. Mama, papa, ingetin itu lagi, ngomong itu lagi, ngomong itu lagi. Bosan banget sih. Jangan bosan. Mama, papa ingetin kita di rumah selalu itu ada tujuan. Seperti firman Tuhan juga. Ingatkan, ajarkan supaya ada tujuan, ada manfaatnya. Mama, papa ingetin kita, peringatin kita. Supaya apa tujuannya? Tujuannya mama, papa supaya kita mau apa? Hidup bahagia, kelak kita nanti dewasa, kita jadi anak yang sukses. Supaya kita hidup bahagia. Itu loh mama, papa suka ingetin kita. Jadi jangan bosan, jangan kesel kalau mama, papa suka ingetin kita. Hih, bosan banget sih, itu lagi yang diomongin mama. Itu lagi yang diomongin papa. Sebenarnya ada tujuannya. Ingat ya, kembali. Mama, papa, ingatkan kita, itu punya tujuan. Tujuannya apa? Mama, papa mau kita kelak dewasa nanti kita hidup berbahagia. Seperti juga firman Tuhan ajarkan di dalam Amsal 3 ayat 11. Apa dikatakan situ? Yuk kita baca sama-sama. Apa? Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Ini akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Amsal 3 ayat 11. Sekali kita bilang, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan mengajarkan kami begitu besar, begitu luar biasa Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran, yang mau taat akan firman Tuhan. Berikan kami hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya kami boleh melakukan semua perintah-Mu. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Sambil kita menyanyi Kidung Ceria nomor 356 judulnya Kuberi Persembahan. Semoga Tuhan berkenan memakainya untuk pekerjaan Tuhan di dunia. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini dan berkati juga tangan yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Aktivitas kita hari ini adalah membuat kalung. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebentar lagi akan lo seperagakan ya. Bahan yang kita pakai adalah kertas buffalo seperti ini ya. Kemudian pita. Selanjutnya kertas origami. Gunting. Staples, pensil atau pulpen, bidol juga boleh, penggaris dan double tip. Yang pertama kita buat adalah
kita ambil pita, ya, kita ukur sepanjang 90 cm atau kalau kurang panjang boleh sampai 1 meter, ya. Oke. Dipotong ya 1 meter. Kemudian pitanya kita kedua ujung pita kita tempelkan. Ya. Dan kita staples. Ya, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita ambil kertas Buffalo. Tapi bisa juga pakai kertas lain yang lebih tebal, ya, lebih tebal enggak apa-apa. Dan kita bentuk. Ya, kita usahakan membentuk bentuk hati, ya. Jadi kertas kita lipat, kemudian kita sketch gambar pula. Ya. Dan kita gunting. Ya, jadinya seperti ini. Dan kita ambil lagi kertas berwarna, kertas origami. Kita bikin dengan bentuk yang sama dengan ukuran yang lebih kecil. Ya, kita gambar lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Ya, seperti ini. Kemudian yang kertas warna kita tempel double tape di bagian belakangnya. Double tape kita tempel di bagian tengah, di belakang bagian tengah, ya. Kemudian bentuk hati yang kecil yang berwarna kita tempel ke bentuk hati yang lebih besar, ya, dengan double tape tadi kita lepas. Ya, seperti ini, adik-adik. Kemudian di dalam hati yang besar kita tuliskan ayat hafalan kita, ya, yang hari ini adalah dari kitab Amsal 3 ayat 11. Ya. Terus bisa dilengkapi dengan yang ayat yang lebih lengkap, ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Nah, kalau sudah, pada pita yang sudah disambung ujungnya tadi, kita tempel double tape. Kemudian bentuk hati tadi kita tempel di ujungnya pita. Nah, kalung kita sudah jadi, bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini tadi contoh kalung yang sudah kita bikin, jadinya seperti ini, ya, pakai. Nah, bisa juga adik-adik dengan warna ataupun motif yang lain yang seperti ini, ya, dengan pita yang lain, ya, dengan bentuk bandul yang berbeda. Dan bisa juga adik-adik kembangkan dengan di dalam pita-pita ini diberi pernak-pernik sehingga kelihatan lebih cantik. Dan jangan lupa
Kalau adik-adik sudah membuat kalung seperti ini, di foto dikirimkan kepada loser dengan nomor yang tertera di bawah ini. Ya. Nah, itu tadi adik-adik aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Salam. Gimana lo seorang? Udah jelaskan tadi firman Tuhan ya, kita tetap harus berhikmat walaupun ada nggak diam sekalipun. 100 lo sejuk. Memang sebagai anak Tuhan kita harus tetap setia dan nggak pernah, nggak boleh bosan melakukan perintah Tuhan. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita adalah salah satu cara menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Lo seyakin nih, lo seorang pasti bisa. Pasti bisa. Adik-adik juga yang di rumah pasti bisa. Ya, seperti ayat hafalan kita hari ini. Apa? Lo seorang dari Amsal 3 ayat 11. Yuk lo sejelas seperti kita sebutin bareng-bareng. Ada gayanya, ada gerakannya ya. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian penutup hari ini. Yang tadi kita sudah belajar, judulnya Berkat dari Iman. Pakai gerakan, yuk kita bangkit berdiri. Pandemi ini Tuhan, dengan pertolongan namamu saja, berkati juga pemimpin bangsa ini Tuhan, baik yang dari jajaran paling atas sampai paling bawah.
berkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh memimpin negara kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami yang tercinta, GKI Citra Raya, berkati gereja kami Tuhan dengan setiap pergumulannya, dengan setiap tantangannya, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai dan memberkati gereja kami. Berkati juga untuk orang tua kami Tuhan, papa dan mama kami, berkati mereka di dalam hari-hari mereka, dalam bekerja, dalam berusaha, dan dalam mengasihi kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan keluarga kami dan mengasihi terus keluarga kami, dan kiranya kami boleh selalu mendengarkan, menjalani setiap perintah-Mu Tuhan dengan baik. Berkati juga untuk sekolah kami juga Tuhan, dalam hari-hari kami melewati sekolah kami, walaupun ada beberapa dari kami yang masih online ataupun yang sudah masuk Tuhan, kami percaya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kehidupan dan kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini bahkan sampai nanti Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menutup doa kami Tuhan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Oke. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Pastafalan Minggu 17 Oktober 2021. Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih.
ayat hafalan. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Ayat hafalan. Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih. Amsal 16